Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau share cara mendapatkan uang dari website secara gratis, teman-teman. Maka dari itu kalian wajib menonton atau menyimak sampai habis, teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian klik tombol like dan jangan lupa di subscribe. Satu lagi, aktifkan tanda loncengnya. Oke? Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Di sini saya mau share cara mendapatkan uang melalui website secara gratis, teman-teman. Syaratnya cukup kalian punya blogger dan Mediafire. Nah, nanti saya akan jelaskan di beberapa menit ke depan mengapa kita harus menyiapkan blog dan Mediafire. Nah, oke, linknya akan saya taruh di deskripsi, teman-teman. Website apa yang bakal membayar kita mendapatkan uang, yaitu stringme.io, teman-teman. Sini saya sudah mendapatkan 1 dolar, kurang lebih 1,01 dolar, teman-teman. Jika dirupiahkan ya kurang lebih 15.000 ya, teman-teman. Nah, di sini kalian wajib punya blogger, yaitu untuk membuat sebuah artikel, teman-teman. Nanti yang dimana artikel tersebut kalian share di Facebook, Instagram, atau di TikTok, atau di semua platform yang ada yang kalian punya, teman-teman. Kalian buat seperti ini aja nih, contoh punya saya ini sangat sederhana ya, teman-teman. Dan temanya ini saya tentang FIFA 14 mode 2023-2024, let's update new kids, teman-teman. Nah, kalau untuk masalah game kan kita punya APK data dan OBB, teman-teman. Nah, kalian upload itu data ke Mediafire, teman-teman. Nah, maka dari itu saya dari awal kalian wajib punya blog dan Mediafire atau bisa Google Drive, teman-teman. Di sini saya lebih enak pakai Mediafire, teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan ya, teman, cara mendapatkannya. Di sini saya mau copy linknya dulu, teman-teman. Sini ngasal aja ya, teman-teman. Saya copy linknya dulu, salin tautan. Kemudian kita balik lagi ke stringme.io, teman-teman. Bentar, teman-teman. Ya. Di sini saya masuk ke menunya. Ini belum di mode desktop, di masih mode mobile. Untuk teman-teman yang belum punya stringme.io, silakan kalian daftar terlebih dahulu. Daftarnya juga cukup mudah. Di sini saya nggak menjelaskan cara membuat akunnya, teman-teman. Karena semua orang juga bisa membuat akun di stringme.io. Pembuatannya itu sangat mudah dan sangat simpel, teman-teman, pendaftarannya. Tadi kita sudah mengcopy link yang ada di Mediafire, teman-teman ya. Setelah itu kalian pilih ini. Your URL here. Nah, kalian simpan di sini, teman-teman. Nah, ini tampilannya masih di mode mobile, teman-teman, belum di mode desktop. Nah, ini, teman-teman. Di sini saya nggak pakai situs desktop. Setelah itu kalian pilih shorten. Nah, ini link yang akan kita share ini adalah link yang di sini, teman-teman. Nih, link yang di sini. Kalian copy aja. Oke. Ini sudah tercopy karena ada keterangannya, teman-teman, copy. Kita balik lagi ke blog, teman-teman. Nah, di sini nih kita baru mulai masukkan link tadi. Cara masukkan linknya cukup mudah, kalian tinggal pilihin aja, teman-teman. Mana ini, bentar. Nah, tinggal ini nih. Kalian klik ini link. Dikasih judulnya apa? Tadi kan saya APK ya. Saya judulnya APK. Tempel atau telusur link. Nah, link yang tadi kita copy itu masukin ke sini, teman-teman. Masukin. Kemudian jangan lupa dicentang. Buka link ini di jendela baru. Setelah itu kalian terapkan. Oke. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini hasilnya seperti ini, link download. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, kebetulan ini tadi saya lupa mindahin APK-nya ini nih. Bukan di sini, teman-teman, harusnya ya. Ini hanya sebagai contoh.
kalian bisa simpen di bagian bawah atau bagian tengah dari artikel kalian. Oke, sini saya sudah menyimpannya di tengah-tengah artikel teman-teman. Nanti kalau kalian share blog ini atau blog kalian ke sosial media, begitu ada orang yang mengklik link download, bakal dioper atau dialihkan ke stringme.io. Nah, mulai dari situlah blogger kalian bisa menghasilkan uang. Kita balik lagi ke stringme. Nah, di sini saya mau menjelaskan minimal withdraw dari website stringme.io, teman-teman. Kita pilih withdraw. Nah, di sini teman-teman, di sini minimal withdraw itu sebesar $5, teman-teman. Dan metode pembayarannya pun ada macam-macam. Mulai dari PayPal, Perfect Money, Pioneer, dan pokoknya masih banyak lagi, teman-teman. Di sini kalian nanti tinggal pilih aja metode pembayarannya. Nah, enaknya di website ini kita itu dikasih $1 dari stringme.io ini, teman-teman. Jadi kita sudah dikasih saldo sebesar $1 dari website tersebut. Nah, kita tinggal cari $4-nya biar kita bisa withdraw penghasilan kita dari website tersebut, teman-teman. Nah, misalkan kalian mau dapat dolar lebih banyak, ini situs bisa dituyul, teman-teman. Kalian bisa nuyul di website ini, tapi tetap ya, setiap pertuyulan itu ada resiko. Nah, resikonya itu kalian tanggung masing-masing. Di sini saya disclaimer, saya tidak bertanggung jawab kalau ada masalah pada website kalian atau di website stringme.io yang sudah kalian bangun dari awal, teman-teman. Di sini saya sudah ingatkan dari awal, lebih baik kita main biasa aja. Tapi kalau kalian mau dituyul ya silakan, karena website ini bisa dituyul, tapi tetap ada resikonya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk kalian silakan perbanyak blogger kalian. Misalkan kalian mau rame ya, blogger kalian itu buat artikel yang menarik, atau bisa buat artikel tentang film, teman-teman. Banyak kan orang-orang yang mau nonton film secara online karena nggak sempet ke bioskop atau segala macam, jadi tonton di website aja secara gratis, teman-teman. Nah, disitulah kalian bisa mengulik dan mengevaluasi blogger kalian. Mungkin itu aja nih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Untuk kalian yang mau request saya untuk membahas apa, silakan coret-coret di kolom komentar biar nanti saya pelajari dan saya upload di channel ini. Maka dari itu kalian wajib klik tombol subscribe dan nyalakan, aktifkan loncengnya, teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.